Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi di channel Subhan Astri Official. Video kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengatasi masalah kota terkorupsi di game SimCity Building Mode versi terbaru. Nah, di sini seperti biasa, sebelum kita lanjut ke tutorialnya, buat kalian yang mau bergabung, jangan lupa kalian klik tombol subscribe, like dan komen serta nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi video-video baru dari channel ini. Nah, di sini mohon maaf karena saya jarang upload. Video kali ini saya akan upload tentang tutorial. Nah, di sini kalian simak terus, jangan di skip agar kalian paham apa isi dari video tersebut. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke tutorialnya. Jika kalian ingin masuk ke game SimCity Building Mode, jangan dulu kalian matikan jangan dulu kalian hidupkan jaringan datanya. Jika loading seperti ini, baru kalian hidupkan jaringan datanya seperti ini. Nah, di sini kita tunggu loadingnya. Jika kalian terlambat mematikan jaringan data, maka akan ada kota terkorupsi. Di sini kita coba lihat masalahnya. Jika kalian telat mematikannya, maka ada masalah kota terkorupsi. Wali kota, sepertinya data kota ini terkorupsi, harap pasang game dari sumber resmi. Nah, di sini kita akan coba lagi masuk. Di sini kita harus tepat dan cepat agar masalah kota terkorupsinya tidak ada lagi. Nah, di sini seperti biasa, saat masuk ini jangan dulu kalian hidupkan jaringan data. Saat loadingnya sudah berjalan, baru kalian hidupkan jaringan datanya. Kita tunggu selesai loadingnya. Jika sudah ingin selesai, kalian siap-siap matikan jaringan datanya di sini agar tidak ada lagi masalah kota terkorupsi. Di sini kita langsung saja matikan jaringan datanya. Bisa kalian lihat sendiri, kita sudah berhasil masuk ke game SimCity Building Mode-nya. Sangat mudah sekali. Di sini jika kalian masih tetap tidak bisa, kalian ulangi video tadi agar kalian paham apa isi dari video tersebut. Nah, di sini bukan hanya masalahnya seperti itu, versi gamenya juga bawa masalah. Jika kalian ingin mendownload versi game seperti yang saya mainkan ini, bisa kalian download melalui link deskripsi video bawah ini. Cara downloadnya ada di link deskripsi. Nah, di sini buat kalian yang masih belum paham, silakan kalian klik di kolom komentar. Buat kalian yang mau bergabung, jangan lupa kalian klik tombol subscribe, like dan komen. Oke, itu saja video dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Di sini mengatasi masalah kota terkorupsi sangat mudah sekali, asal kalian cepat dan tepat agar tidak ada lagi masalah kota terkorupsinya. Oke, itu saja video dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.